Pak Ketua tidur sini. Tapi kurang. Kurang habis masuk dong. Kelengkeng. Gak habis masuk. Oh iya, gak habis masuk ya ini ya. Yang mau masuk ini jam 8 pagi, gak sampai Tangerang. Kalau mau kasih Pak, gak habis masuk. HP ini mau agak keke ya. Enggak, siapa yang masuk? Angguli. Kok dagingnya tipis ya? Kelengkeng ada nggak, Bang Riano? Musim kelengkeng nggak? Kelengkeng ada, tapi nggak mau bubu nggak mau, nggak mau nyangkut ya. Besok. Jam 9. Sudah di Tangerang. Tangerang itu datang. Pagi lah berarti itu jam 8. Tapi kan jam 2. Jam 2 aja misalnya nanti. Kalau enggak dipesan jangan kita tahu hilang. Jadi itu dipesan aja soal toko wis aman kok. No. Biar makan lagi gelas. Tak kan dino ngono kuwi karepmu benar mangkat ke atas dhewe ne. Biar makan kok ute. Besok proyek nang mang pae. Kalau besok ke sini. Pasti ke sini. Enggak pasti bikin kan makan kok wis ora ute ngono lho gak makan. Lah itu ngecatnya 270 besok itu ngecatnya. Nah, mereka gak bacelo ya malah besok. Besok harus makan gak bu, pemberangkatan mana? Pacan itu nih ngantek mundur, kantor kompleng. Sudah sini 5 hari kok masih mundur. Nah, ya, lak reka tuh ini. Masa bintimang dino nih kayaknya cuci mundur. Padahal tak kardi ya. Makan undi-undi ini aja ketua. Hari ini bagaimana Bang Sawal, Pak Ketua? Minuman segar. Minuman segar. Apa? Minuman segar itu apa? Kopi. Seven Up. Seven Up. Oh. Oh, Bang Andi. Dulu ada 7 Up, ya kan? Iya. Kalau baca kan 7 Up ya. Botolnya hijau. Masih. Sekarang masih yo. Sudah ganti apa itu? Ini apa? Apa minuman apa? Rek, enggak ganti itu. Oh, tetap. Green Seven Up aja. Green Sense. Dan juga Seven Up paling roll, role Seven Up. Tapi enggak semua warung ada. Ya. Terus hilang peredaran cepat, keluar Sprite. Nah, sekarang juga Sprite terus. Tapi nah Sprite saya ki ora enak orang ke zaman biyen. Botolane plastik. Biyen kan anu kocok. Ya. Jadi enggak menghilang kan? Keluar minuman juga tuh. Mau minuman ini, kalau muncul-muncul lah ini saya pernah bilang keluar spread apa? Grinsen bilang keluar sebutan tuh. Nah, jadi seperti kisah Pak Ketua. Kisah Pak Ketua itu mau apa? Merawat istri orang 7 tahun mengkur diupai susu. Agak orang-orang orang baru gawe, baru ngomong. Ini gara-gara makan kelengkeng gak ada tepungnya. Wah ini ngomel. Ada tepung. Tepung. Ombo. Tepung. Tangkap ombo. Mana? Wah kembar. Wah kembar. Wah kembar. Ini nih. Kembar. Nih makanan dari Padang ini. Kembar. Kembar ini. Wah ini kucukin teh. Ombo banget kok. Rampu yang kucukin. Satu pak. Ah, wes, itu. Apa tuh? Unde-unde. Salam karo ayah dulu. Itu salam dulu, Pak. Ora salam. Salam ora nanti salam. Oh, iya. Ah, ayah kok. Semalam itu kecapean Pak Ketua. Kemana? Cari tempat pijit. Salam tempel. Salam tempel. Ah, apa bapak anak mati. Salam teh. Eh, Lek Jamal. Hai. Tapi ini banyak yang penasaran, Lek ya. Jamal itu kemana-mana bawa tas. Oh, itu karena pernah mau diambok. Jadi isinya apa? Masih. Iya, ambokin. Jangan-jangan nanti. Bawa motor granat, kan bikin repot. Kok benar-benar itu isinya apa gitu kan? Kok belum pernah diambokin gitu loh. Ya sekali-sekali dibuka. Oh ya. Di apa persilangan, yo. Apa isinya orang kan jelas. Iya. Nah,
masih seperti yang dulu. Tapi lek Jamal itu selain apa maklar, kok maklar toh apa jenenge? Pokok sekarang kerjaan dia. Nah, itu apa lek? Hah? Selain itu lek. Oh, dia wisata seperti ini. Tour guide. Hah? Tour guide. Kalau belanja kan sekor-sekor dapat apa satu bus naik jeep 5-6 alhamdulillah. Satu jeep berapa anunya? Bue. Terus jeep pun bisa. Hah? Jeep mana dulu? Yang di Melapa tadi, Pak. Apa tur? Apa tur Melapa ini kan tadinya 6.500.000 kita dapat satu. Kalau sama mau mandi? Itu kok kok dicopot strobonya? Oh, dibetulin. Oh, kemarin habis jadi Banatur, ada bis dari Padang si Panes Gemilang Mandiri. Yang punya juragan Anjay. Aku kemarin lihat di Mago sana di lampu merah Pirgansa ada kok. Aku malah ketemu NPM kemarin. NPM. Ya, oh. Itu supir Pirgansa itu yang bawa NPM sama si Randi Sangka temen kan. Dari Padang. Dari Padang aku tambahan ini kalau sampai ya lumayan ya. Berapa ya borongannya dari Padang? Kalau dari sini ke Padang itu 21 juta kalau big bus itu kayak. Ya lebih dari situ, Mas. Lebih. Sedangkan yang Toyota Ace biasa itu 18 juta dari Pekanbaru ke Jogja. Hai Ace. Dari Pekanbaru ke Jogja 18 juta. Isi 14. Yang musibah dilipat untuk bagasi. Nah, ini Lek Jamal mau kemana ini? Mau ngantar Bang Sawal di apa? Yang pelek yang depan. Oh, iya 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 iya. Pelek tutup. Yang tutup pela. Yang dok. Hah, ya. Eh. Enggak bawa pawang harum. Enggak, kemarin kemarin. Besok berapa Pak Ketua penumpang 270? Nah, oh. Nah, semalam itu kecapean tuh Kang. Rencana pijet yang dibilangnya pijet yang tepat sama saya sama Bonsawan merasa kasihan. Yang pijet turun netra. Iya. Oh. Nangis saya Mas. Nengok ibu-ibu udah tua, bapaknya ibarat udah tua. Bonsawan bilang sama saya kan. Mas apa enggak kasihan saya lihat ini kalau saya ini saya dia cari tempat perhatiannya lah kita ini sambil kita cari tempat lain sebenarnya enggak mau lah yang terminal enggak ada apa yang terminal nah. Terminal enggak ada cuman biasa kalau Bang Balap Bang Rizal Pak Rizal 378 kalau pijet saya antar di Megawajo sana dekat bandara lama itu pijetnya 70 menit kalau enggak di tempatnya Pak Kardi pijat ini juga bagus kok. Ya di mana tuh? Di Gedung Kuning. Gedung Kuning? Iya. Ya itu pojokan dekat Dawet. Hari ini penumpangnya 7 orang. Info dari Pak Ketua. Aku yang kedua paling depan nomor 12. Apa maksudnya? Bangku yang terjual tadi depan nomor 12 yang 3 bagi ini belum. Oh. Iya Pak Jogja es guyur hujan nih. Doa terbaik untuk semuanya. Saya akhiri video siang hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.